Bang, oi, apa cerita? Apa penyebab bioflok sulit terbentuk? Oh, jadi begini, ada beberapa faktor penyebab bioflok itu sulit terbentuk. Faktor pertama, kesalahan dalam memilih probiotik. Jadi pilihlah probiotik yang minimal mengandung 3 jenis bakteri bacillus yang mampu mengubah kotoran ikan tersebut menjadi gumpalan flok. Faktor kedua, bisa juga karena terlambatnya pengaplikasian pemberian probiotik sehingga air kolam keburu berwarna hijau. Faktor ketiga, bisa juga karena diakibatkan aerator yang kurang kencang sehingga bakteri bacillus tadi tidak dapat bekerja dengan maksimal. Faktor terakhir, bisa juga dikarenakan kolam kekurangan sumber karbon. Sumber karbon ialah molase atau tetes tebu. Gunanya ialah sebagai sumber pakan dari bakteri bacillus.